Hari ini aku lagi pasang akuarium kecil buat ikan koki yang lucu banget. Nah, ini proses memasangnya. Disimak ya. Ini proses masangnya ya, teman-teman. Ini kita pasang dulu filter sama aeratornya. Tadi sih udah dibantuin sama Mbak Henny ya, yang punya nata akuarium nih dekat rumah di Cirende ya. Ini batu-batunya ada warna-warni sama koral putih besar. Ini gak usah banyak-banyak, soalnya biar ikannya nanti bebas bergerak sama ada tanaman. Jadi kita lihat nanti proses dan hasilnya. Ini proses masukin airnya pelan-pelan supaya batunya juga gak hancur ya. Dan ini airnya harus air yang endapan sehari supaya tidak terlalu dingin suhunya. Ini udah dihidupkan. Terus ini jangan lupa setelah airnya udah dimasukin, kita kasih penjernih air ya, sama yang namanya garam ikan seperti ini. Ini namanya garam ikan ya. Tuh. Nah, ini penting banget. Tempat ikannya udah siap. Tinggal dikasih aksen tanaman sama ikannya. Alhamdulillah, sekarang ikannya udah masuk semua loh. Tadi ada proses memasukkan ikannya, aku takut-takut gimana gitu, takut dia nanti rusak buntutnya atau nanti dia malah loncat. Ternyata aman-aman aja. Ini nanti seneng banget pasti mama papa sama keluarga kita, biar nggak stres dan ngilangin capek deh untuk healing loh. Bikin ikan-ikannya seneng sama yang punya juga seneng deh. Gel egel egel bul bul. Itu sih.